Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Jepri Volta 1922. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dimudahkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan. Oke teman-teman, malam ini saya akan memberikan tutorial cara membesarkan bokong. Oh, wow. Bokong dan paha untuk wanita. Nah, jadi simak terus videonya. Jangan skip. Suka video ini, jangan lupa like, subscribe, komen di bawah, dan share kepada teman-teman kalian semua. Saya ditemani oleh wanita yang cantik, yaitu orang yang mau menemani saya malam ini untuk memberikan gimana caranya untuk membentuk paha dan bokong. Nah, jadi malam ini saya ditemani oleh seseorang. Nah, jadi tonton terus videonya, jangan di-skip, semangat sehat. Gerakan ini kami harus melakukan pemanasan dahulu agar tidak terjadi kram pada otot-otot. Untuk gerakannya yaitu menggunakan dembel untuk wanita. Jadi dembelnya itu nggak perlu berat-berat, ringan saja. Jadi dembelnya megang seperti ini. Nah, seperti ini megang dembelnya, posisi badan tegap lurus. Nah, setelah itu silakan digerakkan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lakukan gerakan ini 10 repetisi kali 3 set. Nah, jadi gerakan seperti ini. Nah, untuk membentuk paha. Ayo berdiri. Nah, jadi turun lagi. Berdiri, turun, berdiri. Jadi begitu turun, tarik nafas ke atas, buang nafas. Turun, tarik nafas ke atas, buang nafas. Jadi itu beban nggak perlu berat-berat. Untuk gerakan kedua yaitu pakai dembel. Tetap pakai dembel tapi yang ringan karena khusus buat wanita. Nah, jadi megang dembelnya seperti ini. Nah, mungkin bisa lihat dari kameranya. Nah, seperti ini megangnya di pas di depan muka. Nah, jadi untuk gerakannya kaki agak dibuka. Nah, lagi buka lagi. Nah, lagi sedikit lagi. Ya, cukup dan mulai gerakan. Yuk. 1, 2, 3, 4. Lakukan gerakan ini 10 repetisi kali 3 set. Nah, jadi begitu turun, tarik nafas ke atas, buang nafas. Nah, jadi fungsinya untuk membentuk otot tricep. Tricep paha samping. Nah, jadi gerakan seperti ini. Oke, 1, 2, begitu turun, tarik nafas ke atas, buang nafas. Nah, jadi untuk mengangkat tricep samping. Jadi seperti itu, teman-teman. Untuk wanita nggak perlu beban berat-berat, cukup nyaring-nyaringan. Tapi gerakannya dirasakan. Ayo coba gerakan. 1, rasakan benar-benar otot itu terlatih. Nah, jadi cara mengatur napasnya juga tetap dipakai. Begitu turun, turun tarik napas ke atas buang napas. Turun, ke atas buang napas. Lakukan dengan sangat hati-hati dan biar tidak kram pada otot teman-teman semua. Gerakan yang ketiga yaitu seperti ini. Berdiri lurus dulu. Mungkin di tempat gym atau di rumah ada kursi, silahkan dipakai. Nah, jadi untuk gerakan seperti ini. Nah, posisi tangan di kursi dan ini nekuknya agak ke depan. Nah, jadi posisi seperti ini.
Nah, jadi ini kita bantu kasih beban. Mungkin kalau di tempat fitness kita kasih beban. Nah, seperti ini. Nah, dan mulai gerakan. Oke, 1 2 Oke, 3 4 Lalu turun, tarik nafas, dan ke atas, buang nafas. 5 Lakukan gerakan ini sekitar 10 repetisi kali 3 set untuk wanita. Jadi untuk membentuk bokong Anda. Jadi seperti itu. Lalu turun. 1 Lakukan gerakan ini sangat hati-hati. Jangan terburu-buru. Rasakan benar-benar otot itu terlatih. Nah, jadi untuk khusus para wanita, jadi seperti inilah untuk membentuk paha dan bokongnya. Jadi kalau tempat gym harus kita kasih beban. Jadi kalau di rumah tidak beban ya silahkan, tidak usah pakai, tidak apa-apa. Jadi perlu diulang lagi seperti gerakannya. Oke, 1 2 Kameranya agak dekat. Nah, jadi seperti ini gerakannya. Oke, jadi turun, tarik nafas, ke atas, buang nafas. Turun, tarik nafas, ke atas, buang nafas. Untuk gerakan keempat, yaitu posisi badan tegap seperti ini, dan kanan-kiri pakai dempel. Nah, jadi ini gerakannya itu jalan. Untuk bentuk paha depan dan paha belakang. Jadi gerakannya seperti ini. Oke, 1 2 3 4 5 6 Cukup. Dan kembali. Kembali. Oke. Tangannya agak tegap ya. Oke. Siap. 1 Oke. 2 Oke. 3 4 5 6 Oke, kembali. Lakukan gerakan ini sekitar sama seperti tadi, 10 repetisi kali 3 set, dan mengatur nafas pun sama. Ayo coba lakukan. 1 Tarik nafas, 2 Buang nafas. 1 Tarik nafas, 2 Buang nafas. Oke, kembali. Ya, kembali. Oke. 1 Ambil nafas, 2 Buang nafas. 1 Ambil nafas, 2 Buang nafas. Oke, cukup. Nah, jadi gerakan seperti itu. Kalau tidak ada dembel di tempat teman-teman semua, tangan kosong pun nggak apa-apa. Tapi gerakannya harus dipelankan lagi. Jangan buru-buru. Untuk gerakan kelima, yaitu menggunakan stick. Tapi untuk khusus para wanita, untuk pemula, tidak usah pakai beban. Jadi, pakai sticknya seperti ini. Nah, oke. Jadi kita bantu taruh di belakang. Lalu pegang. Kaki agak melebar dikit. Oke, siap. Pas. Dan jangan terlalu melebar. Oke. Dan gerakan. 1 Oke. Oke. 2 Turun lagi. Yuk. 3 Gerakan seperti ini. 4 5 Lakukan gerakan ini 10 repetisi kali 3 set. Jadi cara mengatur nafas sama saja. Jadi ngatur nafasnya begitu turun, tarik nafas, buang ke atas, begitu ke atas buang nafas. Turun, tarik nafas, ke atas, buang nafas. Lebih turun, tarik nafas, ke atas, buang nafas. Jadi seperti itulah untuk gerakan terakhir. Mungkin bisa dipraktekkan di rumah atau di tempat gym. Jadi kalau di rumah tidak ada alat dembel atau segala macam, boleh menggunakan alat-alat lain. Oke teman-teman, cukup sampai sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi gerakannya seperti itu, apa yang sudah saya dapatkan di tempat gym. Nah, mungkin kemarin ada yang meminta saya harus membuka baju biar terlihat seperti apa hasilnya.
Ini mohon maaf teman-teman, bukannya saya tidak mau, memang dari dulu saya tidak terbiasa buka baju dan saya orangnya pemalu. Nah jadi kalau saya harus buka baju, ngikutin dari komentar kemarin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya belum bisa. Karena memang saya orangnya sangat pemalu dan tidak bisa buka baju. Nah jadi sepertinya tidak ada masalah. Jadi apa yang saya dapatkan di gym, ya itulah yang saya terapkan tadi kan. Jadi okay, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Nah jadi saya berterima kasih kepada orang yang sudah menemani saya dan dukung terus channel Jeffrey Volta 1922. Jika kalian suka, like, subscribe, komen di bawah dan share kepada teman-teman kalian semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.